Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'alal din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Maksudnya, dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan ataupun bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar daripada dosa-dosa kamu. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru diri saya sendiri dan juga sidang jemaat sekalian agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala yang ditegahnya. Mudah-mudahan dengan menjalani kehidupan berpanjangan dalam ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala merahmati diri kita di dunia dan juga di akhirat. Sidang jemaat yang berbahagia, mutakhir ini kita dapat melihat satu gerakan sonsang yang telah menyalahi hukum hakam agama Islam semakin berani ke hadapan dalam menuntut hak kebebasan mereka. Gerakan yang diasaskan atas nama LGBT adalah perkara yang semakin meresahkan kita kerana ianya ditakuti boleh mempengaruhi dan meresapi ke dalam diri lebih ramai orang Islam jika tidak dibendung dan dicegah. Gerakan ini telah pun muncul membentuk satu badan bebas untuk membantu dan memperjuangkan kumpulan yang mengalami keceleruan jantina ini. Kumpulan itu, gerakan LGBT ini menjadi salah satu nama sebagai identiti diri dan ianya telah diterima sebagai digunapakai di beberapa negara. Walaupun istilah LGBT seolah baru muncul sejak akhir-akhir ini, tetapi ianya sudah lama wujud dalam pelbagai bentuk serta nama, antaranya pengkit ataupun tomboy, iaitu perbuatan seorang perempuan yang menyerupai seorang lelaki. Penampilan yang ditonjolkan menerusi gerak laku, berpakaian, penampilan diri, percakapan dan rupa seolah-olah lelaki. Mereka tidak berminat dengan lelaki tetapi berminat dengan kaum sejenis. Nafsu mereka lebih cenderung minat kepada perempuan berbanding dengan lelaki. Terusnya adalah pondan dan juga maknyah, iaitu mereka ini adalah golongan lelaki yang menyerupai perempuan, meniru gaya orang perempuan sama ada dari segi pakaian dan perhiasan seperti memakai gelang, subang dan juga rantai, atau dari segi gaya bercakap dan berjalan seperti berlenggang-lenggok, bercakap dengan suara yang halus dan lanjut, dan lain-lain yang menjadi kebiasaan orang perempuan. Saudaraku sidang jemaah yang berbahagia, Allah telah membicarakan begitu jelas dan terang kepada kita berkenaan kaum Lut, iaitu kisah kaum Lut yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa Lutan idza qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun musrifun. Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Maksudnya, dan Nabi Lut juga kami utuskan,
Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Profesor Dr. Hamka ada menyebutkan di dalam tafsir Al-Azhar bahawa ianya adalah kesalahan yang paling besar, manakala Al-Imam Ibn Kathir telah menyebutkan bahawa inilah satu penyelewengan fitrah yang amat buruk sekali. Malah perbuatan hubungan kelamin sesama lelaki tidak membawa kepada matlamat dan tujuan tertentu, juga tidak sesuai dengan kehendak dan undang-undang alam ini. Amatlah pelik seandainya ada golongan yang menikmati kelazatan dari hubungan kelamin seperti itu. Jika hubungan lelaki dengan lelaki pun sudah disebut sebagai perbuatan terkutuk, ini kan pula hubungan perempuan sesama perempuan, iaitu lesbian, tetap menjadi perkara yang keji dan kotor. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wa mutarajjilati minan nisa. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat golongan lelaki yang menyerupai perempuan dan golongan perempuan yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bala dan musibah ditimpakan kepada umat Nabi Lut alaihi salam amat dahsyat disebabkan perlakuan keji yang dilakukan oleh mereka. Inilah akibat yang diturunkan kepada kaum yang cenderung terhadap hubungan sejenis, iaitu lelaki dengan lelaki. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Surah Hud. Maksudnya, maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, tertimbus segala yang ada di muka buminya, dan kami hujaninya dengan batu-batu daripada tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu untuk membinasakan mereka, dan ia pula tidaklah jauh daripada orang-orang yang zalim itu. Daripada kisah yang berlaku kepada kaum Nabi Lut ini, wajarlah untuk kita mengambil pelajaran dan menjauhi diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan yang didasari oleh syaitan durjana ini. Kisah ini juga menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuklah isteri Nabi Lut alaihi salam, lalu dimusnahkan dalam bencana yang dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu peringatan dan pengajaran buat umat selepasnya. Sebelum mengakhiri khutbah ini, mimbar ingin mengingatkan bahawa agama Islam melaknat perbuatan atau perlakuan seperti ini, bahkan dihukumkan haram dan termasuk dalam dosa-dosa besar yang wajib dihindari. Tambahan pula, dalam situasi kita menghadapi wabak COVID-19 ini, sudah tentu inilah satu bala ataupun bencana yang Allah turunkan kepada kita akibat suatu perkara yang telah dilakukan oleh kita sendiri, sehingga mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menadah tangan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan setiap urusan kita di dunia ini bagi menuju negeri akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kesimpulannya,
Ditegaskan bahawa larangan ini diadakan supaya manusia dapat memelihara darjat kemanusiaan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah pun menciptakan manusia sebagai kejadian yang paling indah, baik dan juga sempurna. Oleh itu marilah kita semua segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa dan kesalahan hamba-hambanya yang ingin kembali kepada kebenaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala maha besar azab seksanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidh min ad-dalalati wal jahalati ila nuril haqq wal iman wal huda, wa ala alihi wa ashabihi alladhi hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummati ila yawmil qari'ah. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم, أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم, فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صالح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشة وولي عهده دليم ترحمن مولاة شرف الدين بدليشة ابن سلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد, إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.